Ada orang pergi pusat membeli belah, lepak tak solat. Ada orang tinggalkan solat. Ada orang satu keluarga makan kat kedai daripada zuhur sampai asar tak solat. Sahabat-sahabat, di luar sana kita sedang dipijak, dihina, dikutuk. Orang Islam sedang dihina sehina-hinanya di Malaysia. Kalau kita ambil tahu, kita sedang dihina sehina-hina. Tuduhan demi tuduhan dilemparkan kepada kita. Saya minta jasa baik, saya minta semua umat Islam bersatu hati. Bukan menentang orang kafir, tidak. Bersatu hati kembali kepada Allah. Hanya dengan kembali kepada Allah kita akan menang. Hanya kembali kepada Allah kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Hanya kembali kepada Allah kita akan dapat sesuatu yang kita hilang. Pandangan orang ke atas kita dah hilang. Pandangan-pandangan yang baik-baik ke atas kita dah hilang. Apabila golongan tabligh menjadi bangsa tomahan, cacian, hinaan, kita boleh terima kalau yang datang tu tomahan, cacian, hinaan tu datang daripada orang bukan Islam. Tapi bila tomahan tu datang daripada orang Islam sendiri, ia adalah satu perkara yang sangat menduka citakan. Inilah saat kita bersatu. Orang tabligh tu sendiri pun dia tak nak kena virus. Ketika dia hadir ijma' ulama', dia sendiri tak sedar bahawa di kalangan mereka ada pembawa virus corona. Kamu rasa mereka hadir ijma' itu untuk duduk lepak-lepak? Saya tanya bertuan-tuan perempuan. Saya tanya sekarang bertuan-tuan. Saya tanya sekarang. Dengar apa baik. Pada waktu ijma' ulama', ijma' tabligh berlangsung di Seri Petaling, ada tak anak-anak Melayu kita, keluarga-keluarga Melayu Islam kita yang berjemaah pergi pawagam pada waktu itu? Mereka berkampung beberapa hari di Seri Petaling. Ada puluhan ribu manusia berkampung. Pada waktu itu mereka mencari reda Allah. Mereka bukan buat nasihat. Mereka bukan bercerita tentang perempuan. Mereka bukan bercerita tentang politik negara. Mereka bukan cerita tentang maksiat. Mereka bukan membina maksiat, membuka ruang untuk orang buat maksiat. Mereka mencari reda Allah. Mereka meranda tangan untuk keselamatan, kebahagiaan umat Islam khususnya di Malaysia dan seluruh dunia. Mereka berhimpun mencari kasih sayang Allah yang nanti bila sampai pada semua orang, bukan pada mereka sahaja. Tapi pada waktu mereka mencari reda Allah, mencari kasih sayang Allah, anda sedar atau tidak pada tarikh tersebut, ada orang pergi pawagam, ada orang pergi disko, ada orang pergi pusat membeli belah, lepak tak solat, ada orang tinggalkan solat, ada orang satu keluarga makan kat kedai daripada zuhur sampai asar tak solat. Anda sedar atau tidak itu berlaku? Ada orang hantar anak dia pergi tuition. Anak dia satu tuition ke satu tuition pada Sabtu dan Ahad sampai tak solat. Anda perasan atau tidak? Pada hari itu ramai orang berjemaah, duduk secara berjemaah, walaupun jumlah tak sehebat, tak sebesar golongan tabligh, tapi berlaku jemaah. Ada mereka berhimpun duduk tengok bola sepak. Mereka tak sempat solat. Mereka langsung tak solat. Mereka duduk dengan penuh maksiat. Tapi Allah turunkan ingatan itu pada orang tabligh supaya kita bercakap tentang agama. Supaya kita faham. Supaya kita sedar. Orang tabligh bukan orang yang Allah hina. Allah nak hina kita dengan turunkan ujian pada orang tabligh. Tak faham. Kita memang tak faham. Di Aceh, 100 ribu orang meninggal dunia bila tsunami datang. Berapa banyak pesantren pondok yang hancur akibat daripada tsunami tersebut. Berapa banyak ustaz dan ulama' meninggal pada waktu itu. Adakah kita nak kata ulama' yang teruk, ustaz yang teruk, pondok yang teruk? Faham ke tak ni?